Terdakwa kasus investasi bodong Doni Salmanan divonis 4 tahun penjara. Doni bahkan dibebaskan dari ganti rugi 17 miliar rupiah dan aset kekayaannya dikembalikan. Tak terima dengan putusan hakim, puluhan korban aplikasi investasi Quotex mengamuk sesaat mendengar vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa Doni Salmanan. Crazy Rich asal Bandung itu divonis 4 tahun penjara, jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum 13 tahun penjara. Hakim menilai Doni Salmanan hanya melanggar Undang-Undang ITE, sedangkan pasal tindak pidana pencucian uang tidak terbukti. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda besar 1 miliar. Tak hanya divonis ringan, seluruh aset Doni Salmanan yang sebelumnya disita dikembalikan. Mulai dari kendaraan mewah, sertifikat rumah, hingga uang miliaran rupiah. Doni Salmanan juga dibebaskan dari tuntutan ganti rugi 17 miliar rupiah kepada korbannya. Kalaupun Doni Salmanan itu tidak, itu terus kemana arahnya? Kalau sampai tidak ada TPPU sama sekali itu aneh. Itu uang masuk dari para korban. Lah uang masuk itu kemana? Apa dia juga nggak menikmati sama sekali? Terus kemana? Ya kan? Lah kalau menikmati untuk beli apapun itu TPPU gitu loh. Nggak mungkin ada kejahatan asal sekian lama, nggak ada TPPU-nya. Orang-orang kecil telah ditindak oleh ketidakadilan kami. Tak kalah tragis, nasib miris juga menimpa para korban investasi binary option. Terbukti melanggar Undang-Undang ITE dan TPPU. Indra Kens divonis 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Meski Crazy Rich Medan ini dimiskinkan, korban lagi-lagi tak mendapat ganti rugi. Seluruh aset Indra Kens dirampas untuk negara. Dua kasus investasi bodong, dua terdakwa, dan dua vonis berbeda. Satu yang sama, gigit jari para korbannya. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.